Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kereba. Apa kabar Sempugi? Salam senang sekali datang saudara-saudara. Kembali ya bertemu dengan channel kesayangan kita Sempugi kita. Ahmadu wa nusallu salim ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain. Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Inilah pesajang yang akan saya bawa ke Pak Arwan. Pak Arman atau Pak Arwan ya, di Desa Panyula. Yang saya belikan dari Pak Amri ya, pemilik titik-titik Johannes. Dan ini sudah beliau tes, tahan dengan angin kencang. Bahkan katanya kalau angin kencang tidak usah diturunkan, karena sudah dites ini. Dan bagus bawa tutup itu. Nah, sesuai permintaan dari grup Facebook ya. Ini dia grupnya. Saya jadi admin ya di situ. Teman-teman di sana meminta saya supaya ini direview dulu ukuran-ukurannya, bagaimana keadaannya, supaya ya mudah-mudahan bisa dibikin sendiri juga di rumah ya. Oke, baik, kita akan mulai mereviewnya ya. Oke. Baik, kita mulai review ukurannya ya. Untuk bentangan sayapnya dari ujung ke ujung berapa? 145. 145. Untuk tengahnya dari sayap bawah ke atas 46. 46 ya. Ujung bawah sampai ke atas berapa? 155 atau 156 ya ininya. Terus kalau sampai ke bawahnya ini saja ke sayap 111 ke sini 66 atau 65,5 ya, begitu jarak itu ke bawah. Antaranya itu ke sini ya, tuh itu jalan gundinya ke sayap bawah 56 juga, gimana? Dan ini posisinya agak serong ya. Papa bawah bandingkan ini bawah, papa atas agak serong ke sini pemasangannya, yang bawah serongnya ke sana. Jadi begini dia yang bawah ini. Ini ke sini agak ke atas ya. Untuk keseluruhan berapa? Agak susah juga nih tangan satu. Ini keseluruhan ini panjang yang ini. Ini pakai plastik kado ya. Coba. Saya taruh HP-nya karena susah. Mau diukur ini. Atau keseluruhan 80 satu tengah, jadi 80 nambah ya 160-an. Jadi ini ke sini 160 karena sampai sini tadi 80, kalau ke sana kali 2 160 ya. Saja, apalagi ini bentuk kepalanya, gitu bentuk kepalanya ya. Jadi kata Pak Amri tadi, kalau ini kan karet penyeimbang supaya jangan ringan kepala. Kalau nanti dipasangi lampu-lampu, di sini ditaruh baterainya di tengah, lampu-lampunya disebar, ininya dilepas biar berimbang. Jadi beratnya
tetap ya. Ini dibuka nanti katanya kalau pakai lampu-lampu. Karena katanya Pak Arwan di Banyula mau dikasih terbang malam. Tentu biasanya biar lebih meriah dikasih lampu-lampu LED ya. Ini penampakan depannya. Ya, itu tempat pitu-pitu. Ya, tengahnya. Ini lakban ini, lakban listrik. Ini juga lakban listrik. Terus ini tali anunya. Tali pitu-pitunya nanti. Begitu ya. Sama di samping juga. Tali pitu-pitunya. Ini adalah gundiknya. Oke, demikian yang dapat Sempu kita sampaikan. Jangan lupa gabung ya di grup Facebook kita di Pelayang Pitu-Pitu Indonesia. Saya jadi adminnya di sana untuk kita bisa lebih dekat dan lebih mudah untuk berbagi. Dan insya Allah di sana juga akan ada pertemanan kita ya dengan sesama Pelayang Pitu-Pitu Indonesia. Oke, semoga ada manfaatnya. Tetap jaga kesehatan keselamatan dan jangan lupa ya sholat 5 waktunya. Salam Imam Mahdi sudah datang. Jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk review tali gocinya. Ini jadi yang tengah pas di tengah ya, di tengah. Kalau kesininya begini kira-kira, kesininya. Terus kalau keseluruhan panjangnya ya begitu ya. Sampingnya juga pasti begitu. Kalau ini ditarik ke bawah begini. Sekitar satu jengkalan dari papa bawah ya. Untuk keseimbangannya begini. Ya. Itu keseimbangannya. Kuat angin ini ya. Oke. Atau kalian mau tahu ukurannya berapa? Berapa panjang tali gocinya dari permukaan plastik kadonya? enam puluh duaan ya, dari sini ke sini itu 62.